Ini speedometernya ya teman-teman. Ini saya paling suka. Dia unik banget, kecil, simple, mudah dibaca. Ini full digital. Jadi, wah, pokoknya keren. Terus dia sudah combi brake system. Jadi rem depan, rem belakang, rem depan ikut. Jadi kalau kita ngerem mendadak, jadi nggak mudah ngepot ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saiful Ardi. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Saya ini mungkin konten pertama saya, pertama kali saya bikin video itu test ride motor Bistrit tahun 2020. Ini tadi saya dari Kumai. Kalau sahabat-sahabat tahu daerah Kumai, itu daerah Pangkelambun, Kalimantan Tengah. Itu saya tadi dari rumah ke sini. Ini saya lagi di pantai ya teman-teman, pantai Sebuai. Itu jarak tempuh kurang lebih 64 km. Itu waktunya sekitar 2 jaman dari rumah ke sini. Itu saya mencoba motor baru ini, test ride. Itu enak banget, makainya enak banget, keren, enteng, ringan, gesit. Terus yang saya suka dari motor ini yaitu makainya tuh enak banget, nggak capek ya, nggak pegel tangan, enak banget, nggak pegel sama sekali. Jadi untuk para pecinta Bistrit itu jangan khawatir, tenang aja. Oke lah, keren lah itu. Tapi nggak sekeren saya lah. Tapi tenang aja ya teman-teman. Ini motor ini wah enak banget. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti saya akan mereview fitur-fitur dari motor Bistrit yang saya pakai ini. Dari bokot headlampnya itu sudah LED, sudah terang banget. Terus stoplightnya juga terang banget, itu sudah LED, bukan lampu bohlam lagi. Kalau yang tipe yang dulu, tipe sebelum ini, itu lampunya masih bohlam, jadi nggak terlalu terang. Tapi ini sudah LED. Cuma untuk lampu sennya itu masih lampu bohlam, bukan full LED ya. Tapi stop lampnya, terus headlampnya itu sudah LED semua. Dan terus apa ya, banyak sih, enak banget sih, makainya enak banget. Buruan bagi pecinta Honda, bagi para pemuda-pemudi, anak muda zaman sekarang, itu enak banget kalau perjalanan sama gebetan ke pantai itu enaknya pakai Bistrit. Jangan khawatir, nggak bakalan pegel, enak, santai, enjoy. Ini saya lagi istirahat di Sebuah ya teman-teman. Ini di bawah ini nih, di pantai. Ini saya lagi di atas jurang. Nanti saya perlihatkan pantainya. Mungkin sahabat-sahabat sekalian penasaran, dikirain saya di hutan. Enggak, bukan. Saya ini lagi di pinggir jalan. Berhenti sebentar. Ini agak adem suasananya, enak banget. Ini saya lagi di pinggir pantai. Ini suara anginnya, angin pantainya deras banget nih. Terasa pasti. Sorry ya teman-teman kalau suaranya agak ini grusuk-grusuk. Itu suara angin pantai ya teman-teman. Nanti saya perlihatkan pantainya. Bagus, indah, enak banget buat refreshing. Yang bagi yang galau-galau mau refreshing, enak banget di sini nih. Tapi gak usah galau teman-teman. Sampean beli Bistrit itu gak bakal galau lagi. Bisa jalan kemana-mana. Sorry, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Takutnya teman-teman pada penasaran. Nanti saya tampilkan semua fitur-fiturnya. Yang saya paling suka di Bistrit ini itu speedometer. Itu simple,
simple banget speedometernya, unik ya. Apa tuh, nggak ini ya, nggak apa tuh istilahnya tuh, nggak terlalu gede, simple, terus mudah dibaca dan lain-lain lah, enak banget. Pokoknya bagi pecinta Honda jangan khawatir untuk memiliki motor Bstreet. Oke, apabila ada kesalahan dari tutur kata, mohon maaf, saya pemula, mungkin banyak salahnya ya dari kata-kata saya tadi, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn. Speedometernya ya teman-teman. Ini saya paling suka. Dia unik banget, simple, mudah dibaca. Ini full digital. Jadi, pokoknya keren. Nah, terus dia sudah kompi brake system. Jadi rem depan, rem belakang, rem depan ikut. Jadi kalau kita ngerem mendadak, jadi nggak mudah nyepot ya teman-teman. Lainnya sudah LED semuanya, wah keren banget. Ini cakramnya, itu oke, keren. Dia sudah pakai kerangka esap. Jadi ringan, lincah, gesit. Oke teman-teman, itu aja yang saya sampaikan. Apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Subscribe, like, comment, dan share.